Umpama mengejar bayang yang tak pasti, itulah perolehan sia-sia oleh peserta demonstrasi haram yang lalu. Mereka kini sedar mereka harus berpijak di bumi nyata dan tidak harus sewenang-wenangnya dipergunakan pihak tertentu untuk menjayakan agenda mereka. Saya minta kawan-kawan dengan rakyat-rakyat jangan ikut mereka lah. Mereka ni mesti ada jandahan lain. Mereka nak buat apa-apa lain, tak tahu lah. Tapi kita tak tahu mereka, apa mereka fikiran, fikiran mereka. Ni mesti ada apa-apa. Bagi saya, perhimpunan yang perhimpunan ni bukanlah perhimpunan yang bersih. Tapi demonstrasi haram, harap orang ramai tak di luar sana tak terpengaruh dengan propaganda pihak tertentu. Bagi rakyat Terengganu, kestabilan ekonomi dan politik yang sedia ada di negara ini sudah cukup melambangkan Malaysia antara negara makmur yang perlu dicontohi. Saya keadaan sekarang ni memang saya sungguh-sungguh syukur dengan nikmat yang ada ni, kata orang. Tidur dengan tak ada masalah, celak mata boleh buat aktiviti macam biasa. Ha, jadi kot kata orang kita tak maulah akhir kedatang ni keadaan yang hara ke apa ke, tempat kita ni aman. Tak usahlah dengar propaganda yang tak elok tu. Dia ada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab, yang juga memusnahkan dan berpecah belah di antara kita penduduk-penduduk, hanya yang duduk di dalam keamanan dah sekarang ni. Puak pengacau juga seolah-olah mahu mengubah sistem nilai yang selama ini menjadi jati diri rakyat negara ini. Sebenarnya dia orang ni sebenarnya banyak tak tahulah, dia tak tahu asal-usul apa ni negara kita macam mana, susah senang kan, dia orang tak tahu. Dia ini semua banyak main politik lah. Politik punya hal ni jadi kelangkabut ni. Apa-apa dari segi perbincangan ke apalah, bukan dari segi ini apa mengadakan huru-hara macam lah.